Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali masuk menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami boleh kembali masuk Tuhan untuk menghampiri tahta suci-Mu Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau Raja dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pagi hari ini mengarahkan hati kami mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan, di atas segala sesuatu yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mau menjadikan Engkau sebagai first priority Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mencari wajah Allah karena kami tahu kami tidak sanggup tanpa Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami mau bawa worship penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang kami cari. Engkau Yesus. Haleluya. Oh sembahku hanya bagimu. Kami mau hampirimu, hampiri tata kasihmu, menikmati seru saat
padamu Tuhan. Kemanakah kami berseru sesakanku. Dan
beginilah firman Tuhan bagi setiap kita. Janji yang akan digenapi dan tetap akan tergenapi sampai selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, atas engkau yang ada di dalam kamarmu pagi hari ini, atas engkau yang sedang berada di dalam ruang tamumu pagi hari ini, atas engkau yang mungkin sudah engkau masih berada di ruang kantormu atau ruang kerjamu. Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selama-lamanya atas engkau yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucumu, bagi keturunanmu, bagi keluargamu. Oleh sebab itu tidak perlu engkau takut dan gentar, sebab kasih setia Tuhan akan menuntun engkau dan memelihara hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan. Amin. Kita hidup oleh kasih setia dan kemurahan Tuhan. Sampai bulan ke-12 di tahun yang luar biasa ini, Tuhan dan kasih setianya tak pernah meninggalkan kita. Untuk selama-lamanya orang yang takut akan Dia, keadilannya Tuhan akan nyatakan, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Pemeliharaan dan pembelaannya akan selalu menyertai. Itu sebabnya Alkitab katakan, carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui, selama Ia berkenan untuk kita berjumpa dengannya. Dan dengarkan baik, hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini Tuhan ada di tengah kita, hadirat-Nya bersama dengan kita. Mari mendekatlah. Mari bawa korban syukur. Alami dan nikmati kasih setianya yang mengalir dengan limpahnya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kami mau berseru, kemanakah kami berseru. Tahu hanya
engkau banyak menangis. Tidak ada yang dapat mendengar engkau. Mungkin engkau tidak lagi memiliki ayah atau ibu atau saudara. Engkau sendiri dalam hidupmu. Tapi Tuhan hari ini mau menghapus air matamu. Dan Tuhan berjanji, Dia akan gantikan air matamu dengan sukacita. Sentuhan tangan Tuhan membelaimu. Hari ini nikmati kebaikan Tuhan. Biar Bapa menyentuh engkau, memeluk engkau, menghapus air matamu. Oh, dan jalan-jalannya yang tak terselami akan dibukakan bagimu. Berharaplah, andalkan Yesus. Sekali lagi berharaplah dan nantikan keajaibannya. Yesus hanya kau yang ku kandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Di dalammu ku perlu.
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Bahkan sampai di bulan yang terakhir ini, di tahun 2021, Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah andalan kami. Oh, satu yang kami harapkan dan andalkan, tiada yang lain. Kami hidup oleh anugerah dan firman-Mu. Hikmat-Mu menopang kami. Oh, kami kuat dalam kekuatan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Ku andalkan selain Kau.
andalan kami. Tiada lain yang kami andalkan. Bahkan untuk kota dan bangsa ini Tuhan, Engkau nanti, kami nanti-nantikan lawatan dan pemulihan-Mu atas kota dan bangsa kami Tuhan. Atas ekonominya, atas sosial budayanya, pendidikan Tuhan, supaya semua sektor bisa bangkit kembali Tuhan. Dalam nama Yesus, kami punya pengharapan besar. Jika Tuhan berkenan kami mengakhiri tahun ini, kami melihat pengharapan kami, kami mau naikkan level pengharapan kami, bahwa tahun 2022 adalah tahun yang semakin diberkati, semakin diperbesar kapasitas kami untuk melihat hal-hal besar yang pernah dan yang sudah pernah kami lihat. Karena Kau Allah yang besar, yang terus ada dan terus bergerak di tengah kami. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau, tidak ada yang lain. Hanya Kau saja andalan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kami nantikan untuk kesembuhan kami Tuhan. Pemulihan keluarga kami Tuhan. Pemulihan ekonomi. Jalan keluar dalam setiap tantangan dan masalah kami. Engkau selalu kami nantikan Tuhan. Kau yang kami nantikan. Kami percaya Tuhan, di akhir tahun ini mujizat besar yang kami harapkan akan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terjadi kemenangan dan terobosan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, untuk hadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Semua pujian dan penyembahan ini sebagai korban bagi-Mu saja. Kau layak menerimanya Tuhan. Karena itu saudaraku, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan dan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus menopang, menyertai dan memberkatimu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin.